Bobo, ini kalian harus kena matahari terpaksa. Mau sekarang mau nanti ya terpaksa kita kena matahari. Ayo ke sini sebentar. Ayo Mus. Ajay. Baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita posisi berada di Bitra Visitor Center. Okay. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menuju ke nomor 1 yaitu pintu masuk. Di sini kita harus berbaris antri. Terus tiket setelah diperiksa sama diskan sama petugas, baru saya akan bagi-bagi tiket di situ. Terima tiket masuk, tapi jangan lanjut nunggu sampai orang terakhir, sampai saya selesai, baru saya di depan, Bapak Ibu ikut saya. Di sini saya akan berhenti sebentar untuk menawarkan Bapak Ibu untuk kalau ada yang mau naik kuda. Kuda banyak wisatawan dari seluruh dunia, banyak orang yang mulai pindah dan tinggal di dalam Petra. Gua-gua, lubang-lubang yang berada di sini dijadikan rumah buat mereka. Ini kita ngomong tentang 40 tahun yang lalu, tapi ketika Petra menjadi situs warisan dunia, pemerintah dan UNESCO tidak mengizinkan siapa-siapa tinggal di Petra lagi. Oh. Coba bayangkan, pindah ke belakang Petra ada desa. Coba bayangkan kalau kita, mereka masih tinggal di sini. Kita lewat, ada jemuran batu di luar, ada anak kecil lagi di pus di sebelah, ada ibu lagi masak. Kan nggak manusiawi, nggak terlalu bagus untuk Petra. Terus lama-lama Petra hancur. Nah, makanya nobody can stay here. Tidak ada orang yang boleh tinggal di sini. Nah, tapi orang lokal yang tinggal di sini beberapa tahun, dari 1970-an sampai tahun 80. Sambil lihat di atas. Pohon, lihat pohonnya ada langit, lihat langit sampai sini, iya, tidak ada apa-apa. Ini gedung apa? Apa gimana sih, Pak? Ini, Pak. Ya, pikiran mungkin ada di dalam. Ini dulu kuburan, Pak. Lah ini kok ada kayak gedung-gedung ini maksudnya? Ini kuburan dipersiapkan untuk seorang raja. Jadi dia memang kuburannya dibikin seperti ini. Ya. Sama kayak piramid. Oh, iya. Tapi sebenarnya piramid itu kuburan. Kenapa atas ada itunya? Oh, dia memang korek gitu. Iya, memang ada kayak simbol-simbol mitologi-mitologi yang ditaruh di situ. Bukan kota, bukan itu, Pak, ya? Ini, tapi hitungannya ini kota ini. Oke. Ini area besar ini kota ini. Oh, ini kuburannya di sini gitu, yeah. Ya? Iya. Oke, Bapak-Ibu foto grup. Ayo, mari kita foto bersama. Ayo, foto grup. Ayo. Kita belum tahu details, ya. Saya membagi terjadi ke dua bagian. Dari segitiganya ini, dari ujung atasnya ke bawah, saya mau panggil lantai bawah. Dari sini ke atas, kita panggil lantai atas. Ibu-ibu untuk lihat ke depan aja. Nah, jadi Bapak-Ibu di lantai bawah ada 6 pilar Romawi. Ya.
dua pilar bebas di tengah, dua pilar di sebelah kanan, dan dua pilar di sebelah kiri. Di antara dua pilar sebelah kanan, kita bisa lihat ada orang sama kudanya. Di antara dua pilar yang di sebelah kiri juga ada orang sama kuda. Bedanya apa? Yang di sebelah kanan menghadap ke arah timur, ke arah kanan. Yang di sebelah kiri menghadap ke arah barat, ke arah kiri. Satu, yang di sebelah kanan namanya Castro, anak dari Zeus, mitologi Yunani. Mengantar roh ke surga, karena kepercayaan mereka bahwa surga berada di timur. Kalau yang di sebelah kiri namanya Bolok, untuk mengantar roh yang kurang baik ke neraka ke sebelah kiri. Kalau surga berada di timur, berarti mereka berada di barat. Sagitiganya Bapak Ibu, di dalamnya ada kepala perempuan, rambutnya ular-ular. Medusa, mitologi Yunani juga. Nah, kita pindah ke lantai atas. 6 pilar rumahwi juga di depan. Di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri ada perempuan yang pakai seragam tentara dan memegang senjatanya di atas kepala negeri. Sudah siap untuk melindungi tempat ini. Nah, di tengah atas tengah lingkaran didekorasi dan dihiasi oleh Dewi, namanya Dewi Isis, Dewi kehidupan dan Dewi kematian dari Mesir. Ada sebagian agak dalam, sebelah kanan ada Dewi bersayap, sebelah kiri juga ada Dewi bersayap. Jadi sebelah kanan namanya Taiki, Dewi keuntungan. Jadi sebelah kiri namanya Nike. Kalau Nike menurut orang Indonesia adalah Dewi sepatu olahraga. Padahal itu bukan Dewi sepatu, tapi Dewi kemenangan, keuntungan dan kemenangan. Nah, pindah ke atas lagi, segitiga yang tidak lengkap. Terus di ujung kanan ada dua burung, dua raja wali. Di sebelah kiri ada dua raja wali. Dan di antara dua raja wali yang paling tinggi ada Gochinya. Sebetulnya raja wali sama Gochi dua-duanya dari Mesopotamia. Kalau raja wali dari Assyria, kalau Gochinya dari Babilonia. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, di Assyria, di Mesopotamia dulu, mereka percaya bahwa burung raja wali ini yang mengantar roh ke atas ke langit karena terbangnya jauh dan tinggi sekali. Terus di antara dua raja wali yang paling atas ada Gochi, dan Gochi ini simbol apa? Di masa lalu kalau di Babilonia ada orang meninggal, jenazahnya dibakar, dikriminasi, lalu apinya disemburin dan dimasukkan ke dalam Gochi, dan biasanya Gochi disimpan di tempat yang paling aman. Yang paling aman dan paling tinggi di sini adalah Gochinya, dijaga sama dua raja wali. Jadi Bapak Ibu, dari informasi yang saya berikan, Castro mengantar roh ke surga, Pollux ke neraka, Medusa menjaga tempat ini. Yang melihat ke arah Medusa menjadi langsung menjadi batu, itu menurut mitologi ya. Amazonian Woman atau Wonder Woman untuk menjaga juga tempatnya. Isis, Dewi kehidupan dan Dewi kematian. Taiki dan Nike, keuntungan dan kemenangan. Menurut Bapak Ibu, ini dulunya dipakai sebagai apa? Makam. Ini makam Bapak Ibu. Ini kuburan bukan kuburan, karena bukan pengadilan, bukan kemarin atau kemarin. Jelas? Jelas. Nah, seperti kita bisa lihat, pintunya cuma satu. Gede? Kalau masuk dalam, memang nggak ada orang boleh masuk dalam dari tahun 2000 sampai hari ini. Masuk dalam, ada apa? Ada cuma satu ruangan. Setinggi 12-13 meter, sedalam 8-9 meter. Lebarnya hampir 12. Sebelah kanan ada ruangan kecil, di depan ada ruangan kecil, di sebelah kiri ruangan kecil. Ruangan kecil itu ukurannya dalam 1,5 dan 1,2 meter. Lebarnya Pak Mas ya.
Kita lagi di kota aman. Katanya kalau di Jordan itu kalau bulan Juli, Agustus itu adalah musim di mana panen buahnya itu nikmat-nikmat. Jadi $3, Ma. Ma, $3. Ini apa ini? Ini apa? Ini aprikot. 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 Bu, sekilo berapa ya, Bu? Katanya 3. Ini peach, ini peach. Buat coba-coba. Yang mau coba. Ibu mau beli buat satu piece kan ini? Peach. Peach. Dibikin untuk merayakan kedatangan Paulus Yohanes Paulus kedua. Yordania dan Kesitos ini pada tahun 2000 bulan Maret tanggal 20. 20 Maret 2000 Paulus Yohanes Paulus kedua bermisa di Gunung Nebo. Jadi jauh hari sebelumnya kami sudah tahu tentang kedatangan beliau. Jadi kami memutuskan harus ada monumen. Ini sebetulnya Bapak Ibu cuma satu batu. Dibotong dari kakinya Gunung Ibu seperti bergerak Musa dari kaki sampai puncak, terus dibawa ke puncaknya Gunung Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, satunya dari sebelah, ada seperti lembar-lembar Alkitab. Terus di ujung ada tiga kepala, kepala Yesus di atas, kepala Musa di tengah. Di bawah ada kepala tapi tidak ada detail, tidak ada muka, tidak ada mata dan hidung dan mulut yang jelas karena di dalam agama Islam tidak boleh. Jadi cuma simbol aja, simbol Prophet Muhammad. Tanggal 20 Maret milenium, 20 Maret 2000. Di bawah ada tulisan Latin. Honest Dios, Tata Om, Sobat Om. Artinya, satu Tuhan, Bapak semua di atas segala. Amin. Baik. Situ Bapak Ibu, coba lihat di sini ada orang yang orang situ ini diakui oleh tiga agama Yahudi itu juga karena terus dan ceritanya tersebut juga di Alkitab. Agama Kristen juga cerita Musa di Alkitab. Lagi kami menemukan juga peninggalan dari masa Bizantium, gereja dan biara di sana. Nah, untuk agama Islam, kenapa mereka percaya situs ini atau mengaku situs ini? Karena Musa, nama Musa tersebut di Al-Quran. Ya. Mantap, Pak Teguh. Waduh, berjarah pakai payung. Ngambilnya, Pak. Ini banyak nih. Kompan. Apa-apa. Anu. Saitun. Saitun. Mau. Mau. Duduk dikit.
Mundur dikit. Sudah lengkap? Lengkap. Completed. Complete and complicated. Siapa yang complicated? Singgondrong. Kalau kalian complicated, saya ikut complicated juga. Silakan lihat peta. Ini peta yang namanya peta keluaran bangsa Israel. Di peta saya, Bapak Ibu, kita bisa lihat sebelah kirinya ini Mesir, Sungai Nil. Terus Laut Merah di bawah, Laut Mediterania di atas, di antara Laut Merah dan Laut Mediterania ada padang gurun Sinai. Nah, terus ujung kanannya peta saya yaitu tanah Yordania dengan tiga kerajaannya. Kerajaan Edom di selatan, Kerajaan Moab di tengah, dan Kerajaan Amun di utara. Dan di sini Lembah Jordan dan Laut Mati, terus di sini tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Musa menuju bangsa ini keluar dari sini. Keluar dari sini sama bangsanya, setelah mereka agak sedikit jauh Firaun. Wah, ini mereka mau kemana? Besok saya kekurangan tenaga kerja, kekurangan budak. Jadi Musa dan bangsanya dikejar sama Firaun. Tapi Musa tetap jalan. Musa tetap jalan terus sampai Musa dan bangsanya sampai sini. Laut di depannya, Firaun dan tentaranya di belakangnya. Apa yang Musa lakukan di situ? Enggak. Sebelum membelah, dia keluarkan HP-nya. Dia live shooting. Coba lihat teman-teman, ada laut di depan, ada Firaun dan tentara di belakang. Nah, apa yang saya harus lakukan? Tolong cepat komen dan jangan lupa nge-like dan subscribe. Ya kan? Kalau Musa di zaman now pasti lakukannya begitu. Nah, tapi Musa yang Musa lakukan, dia pakai kepercayaannya dan dia pakai tongkatnya dan dia memukul laut pakai tongkatnya, lalu lautnya terbelah. Lalu Musa dan bangsanya nyebrang dari sini ke sini. Nah, aman. Sudah. Tidak ada Firaun, tidak ada tentaranya. Seharusnya dari sini capcus langsung masuk ke tanah Kanaan. Ya, perjalanan dari sini ke sini lurus mau makan waktu berapa lama? 40 hari, 30 hari, 1, 2, 3 bulan sampai. Tapi karena bangsa Israel bersungut-sungut memarahi Tuhan, memarahi Musa berkali-kali, keras kepala dan keras hati. Apalagi Bapak Ibu, generasi yang keluar dari sini latar belakangnya apa? Latar belakangnya budak. Jadi enggak layak untuk masuk. Betul sekali, mentalnya mental budak. Jadi Bapak Ibu, mereka dikasih mutar-mutar di padang gurun Sinai 40 tahun. Kenapa? Karena 40 tahun yaitu masa yang cukup untuk menghentikan generasi. Generasi yang keluar dari Mesir habis di jalan, mati di jalan. Yang baik dan masuk adalah keturunan anak dan cucu dari orang berangkat dari Mesir. Dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan cuma dua orang, yang Joshua dan Caleb. Kenapa Joshua dan Caleb aja yang masuk? Sampai Musa sendiri nggak dapat masuk, Harun juga nggak masuk. Hanya Joshua dan Caleb yang dari Mesir sampai dan masuk ke tanah Kanaan, karena Joshua dan Caleb dua-duanya aja yang pakai Nazaret Tour. Serius banget. Bagus. Ini dah. Bagus. Enggak pakai rating. Bro, kan harus cari duit, bro. Kalau di tengah film masuk iklan kan, tujuannya apa? Cuan. Tapi bayarnya murah sekali nih. Ya, pokoknya Bapak Ibu, bangsa Israel cukup lama lah di padang gurun Sinai. Kalau kita bilang bahwa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun Sinai itu salah. Karena ada sebagian perjalanan mereka di tanah Yordania. Jadi kita katakan 36, 37 tahun di padang gurun Sinai. Akhirnya Bapak Ibu mereka masuk ke Yordania. Ada beberapa cerita yang kita harus ingat bersama. Ketika bangsa Israel berada di kaki gunung Sinai, di situ Musa katanya, saya akan berpisah sama kalian 30 hari lamanya. Karena Musa mau mendaki gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel agak sedih, agak kesal sama Musa. Masa mau meninggalkan kami di sini 30 hari? Tapi mau enggak mau, ya harus. Mereka mulai hitung. Di hari pertama lewat, hari kelima udah lewat, hari kedua
persiapan. Ya ini hari ke-30, seharusnya hari ini bisa balik. Hari ke-30 mereka belum bisa balik. Hari berikutnya 31, 32, 33 bisa gak ada. Jadi banyak orang yang mulai protes. Wah ternyata orang yang kami ikut dari Mesir sampai sini ternyata orangnya gak jujur, orangnya gak tepat waktu, orangnya kemana aja. Jadi mereka mau balas dendam sama Musa, gimana caranya? Balik lagi menyembah berhala. Dan salah satu orang yang namanya Harun bikin lampu emas, dan mereka mau menyembah lampu emas itu. Jadi setelah itu Bapak Ibu 40 hari total. Jadi Musa memperpanjang 10 hari. Setelah total 40 hari Musa balik lagi. Dan Musa sangat marah sama bangsanya. Kok kalian gak sapa? 10 hari aja saya telat, kepercayaan hilang. Ya yang dikit masih ada yang lah masih beriman. Tolonglah Musa, kami cukup lama di sini. Kami mau lanjut jalan. Kami tidak mau lebih lama. Jadi dia ajak jalan. Dan di situ orang Israel merasa terlalu dimanja. Kepercayaan hilang, ngomong sama Musa diajak jalan, berarti gampang berdosa ini. Nah, gak lama kemudian mereka mulai protes. Protes kenapa? Protes soal makanan. Oh makanannya cuma menunya hanya menadang kuel, gak ada yang enak-enak, gak ada rendang, gak ada bakso, gak ada sate, gak ada pikil sapi, gak ada jengkol gak apa-apa. Karena gak ada, mereka gak bakal makan. Nah, jadi di situ Bapak Ibu, karena mereka berdosa, berdosa besar sebetulnya, kepercayaan hilang, minta bantuan Musa, udah diajak jalan, dimaafkan, berarti gampang. Jadi di situ Musa sangat marah dan Tuhan juga sangat marah dan mau kasih mereka pelajaran yang berharga. Pelajarannya apa? Mereka dikirim ular-ular, digigit ular langsung mati orangnya. Mereka takut di situ. Wah ini serius sekarang. Orang digigit ular langsung mati. Tolonglah Musa bantu kami, minta ampun Tuhanmu. Tolonglah Musa, kami tidak akan berdosa lagi. Ya Musa mau melakukan apa? Kan bangsanya harus dilayani, harus dibantu juga. Musa minta bantuan Tuhan dan minta ampun Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga. Ular itu dinaikin di bukit tinggi. Kalau orang digigit ular, melihat ular tembaga tetap hidup, sembuh. Jadi Bapak Ibu, ular itu dijadikan simbol keselamatan dan kesembuhan dari waktunya Musa sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu, di apotek, di rumah sakit, di ambulans, di klinik-klinik, di kimia farma, ada ular. Betul? Nah, ceritanya dari sini Bapak Ibu. Nah, mereka masuk ke Yordania, terus melewati Edom. Edom tidak mengizinkan. Kenapa? Yang mau lewat bukan beberapa bulu atau beberapa ratus. Yang mau lewat ratusan ribuan orang. Edom yang pertama Bapak Ibu memikirkan kalau mereka makan minum di tanah kami, makanan dan minuman akan habis. Dia takut juga kalau mereka menyukai dan menduduki tanahnya. Dia takut juga kalau mereka antri pipis, nanti tanahnya banjir pipis atau nanti antrinya panjang sekali. Jadi Bapak Ibu, Edom tidak mengizinkan bangsa Israel lewat. Mereka muter sekitar Edom pakai badan gorong timur. Mereka coba sekali lagi sama Moab. Moab juga enggak kasih mereka jalan. Sedikit utara di antara Moab dan Amun, di salah satu lembah bernama Lembah Hispun, yang dulu rajanya bernama Raja Sihun, mereka turun menurun sampai mereka berada di bawah di kaki gunung ini. Itu terakhir untuk Musa. Musa berpisah. Edom tidak berizin. Edom tidak boleh, Moab enggak boleh. Jadi, keluar, mereka, keluar. Jadi mereka lewat mana? Ini di si peta ini di mana? Oh jadi Nebo itu mereka Nebo dan sini. Dari kakinya Gunung Nebo tinggal cuman menyeberang sungai udah masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak boleh masuk, berarti Musa harus berpisah. Perpisahan kedua dan terakhir. Sendiri Bapak Ibu mendaki gunung ini sampai puncaknya, sampai di mana kita berada. Sedikit depan, sedikit belakang, sedikit kanan, sedikit kiri, Musa pernah berada di sini. Dan Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Dan seperti yang tadi saya cerita di bis. Dan setelah itu, matilah Musa hamba Tuhan itu di sini, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah di suatu lembah, di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya Musa di mana sampai hari ini.
Jelas. Jelas. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya sekarang, dapat hadiah. Telah Musa diperlihatkan oleh Tuhan seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Musa mengatakan 3 kata. Yang bisa jawab dapat hadiah. Dia bilang apa ketika dia bisa melihat tapi tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? 3 kata. Yang nggak tahu jangan jawab. Selamat jalan Israel. Terima kasih Tuhan. Salah. Ikutlah Nazaret itu. Salah. Terima kasih Tuhan. Kok feelingku kok jadi bercanda ini ya? Kasihan deh lo gitu. Pilihlah. Kan saya serius, masa bercanda. Oh iya iya iya. Pilihlah. Sampai di sini. Salah juga. Jadilah sampai kendang. Sini saya salah Pak. Katanya di sini saja. Dia bisa melihat tapi nggak boleh masuk katanya. Sakitnya tuh. Cantik kalian dikerjain berkali-kali. Baru pikir nggak ada di kalau kita. Baru saya puas. Dan kalau 3 kata, Pak, terima kasih Tuhan. Ya ampun. Kanan di situ. Artinya sudah diantarkan sampai ke sini. Ya kanan sebelah sana, Pak. Kiri sini. Bapak Ibu. Bukannya dipisahkan oleh laut mati? Gitu. Itu sana. Kalau mati udah jauh sana. Harus diperpanjang nih turnya. Bro, belum ngerti. Kalau program beres, biasanya you menunggu feedback dari grup. Iya. Yeah. Men evaluasikan Nazaret tour dan pelayanannya. Iya. Yeah. Terus kalau tour guide mau men evaluasikan peserta gimana caranya? Saya mau bikin komplain gitu. Cara yang berbeda. Dengar aku Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berdiri lurus, berarti kita memandang ke arah jam 12. Aku mau bertanya ke arah jam ke tempat banget. Kalau kita berdiri lurus, berarti kita memandang ke arah jam 12. Mulai dari arah jam 12. Jadi ini susah supaya temu. Вот Тибердянского озера знаю, что он там ходил и проповедовал. Вон там. Да. Видишь? Это... Tanah perjanjian. The view. Да, потому что там dari Manado. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Ibu Ivon. Terlihat dari yang keren. Iya, aduh makasih Bu. Makasih. Kemarin perasaan bilangnya enggak keren. Bisa aja. Nanti aja kos kecil. Nah, pengaruh bajunya aja. Oke, jadi tadi kita udah lihat panas di sini. Enggak terlalu ini ya. Mungkin di situ kemarin saya sampai arah jam 10, lembah yang di depan kita ini adalah lembah Jordan, Bapak. Oh, begini, putar gini. Dari arah jam 1 sampai arah jam 10. Jamnya nih, Bu. Lihat nih, Bu. Jam 1 situ. Itu. Nah, lihat itu. Jangan lihat dari arah jam 10 sampai arah jam 1. Marah, harus marah. Marah. Ibu jam 1 sini nih. Dia ngeliatnya jam berapa? Kacau. Terus sedikit kanan, karena jam 12 lewat dikit, kota yang berada di kaki gunung di sana adalah kota Jerusalem, kota Jericho. Oh. Kumran. Kumran kemarin. Please no comment. Kita bisa lihat di bawah ada laut mati. Almarhum laut. Laut mati. Kan udah mati berarti. Almarhum. Nah, belakangnya laut mati Bapak Ibu. Kita lihat ke atas itu kota Jerusalem di sana. Sedikit kiri Betlehem. Kanaan. Please.
Please, please. Aku udah mau, hampir mau setrap. Kanaan ya semuanya itu. Semua yang kita bisa memandang dari ujung ke ujung adalah Kanaan. Kita di Kanaan. Semua di Kanaan. Amun, Lembah Jordan, Jericho, Jerusalem, Bethlehem, Laut Mati adalah Kanaan. Oh, langsung seneng dia. Langsung seneng. Aduh. Aku kira Kanaan cuma Yerusalem itu aja. Enggak, semua Kanaan. Kita bisa memandang dari sini adalah Kanaan. Karena perjanjian. Karena perjanjian. Baik, Bapak Ibu. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan. Apakah hanya kau milikku di surga? Tiada yang ku inginkan di bumi, hanya Yesus awet. Katakan tak ku andalkan, andalkan kekuatan kami, namun kesetiaanmu Tuhan untuk selamanya. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku,